lihat di sini itu udah ada notifikasi 847 followersnya itu udah masuk. Di sini bener aja followersnya itu udah masuk ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat datang kembali di channel gua Kerem Rivaldi. Oke, kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan ribuan follower di TikTok dengan aman, instan, cepat, permanen tanpa aplikasi, dan kalian bisa menambahkan followersnya itu sepuasnya ya teman. Oke, jadi di sini gua akan menambahkan followers ke akun gua yang ini. Untuk followersnya itu udah ada 72,8 ribu. Nah, buat kalian yang ingin ditambahkan followersnya, silahkan aja komen di bawah menggunakan username akun TikTok kalian, dan jangan lupa like video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama itu kita bisa klikkan aja menu di pojok kanan atas ini, kemudian pilihkan pengaturan dan privasi. Pilihkan menu privasi ini, pastikan terlebih dahulu bahwa akun kalian itu tidak diprivat ya teman-teman. Oke, setelah itu langsung aja kita masuk ke website penambah followersnya. Jadi kalian tinggal ketikkan aja link ada di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi sini itu gua akan menggunakan website Istana Panel. Nah, oke, langsung aja kalian ketikkan menu daftarnya itu di sini. Nah, untuk mendaftarnya itu mudah dan gampang banget. Di sini kalian bisa isikan dengan email kalian. Kemudian untuk nama lengkap ini kalian silakan masukkan nama lengkap kalian di sini. Untuk nomor WhatsApp ini silakan buat nomor WhatsApp atau masukkan nomor WhatsApp untuk login ke website ini nantinya. Jadi di sini itu nanti kalau ada kendala kalian itu akan dihubungi melalui nomor WhatsApp ini. Nah, setelah itu kalian buat username. Di sini itu username untuk login ke website ini nantinya ya teman-teman. Di sini gua buat username itu kremi8, kemudian masukkan password. Nah, ini itu buat password untuk login ke website ini. Setelah itu kalian ulangi password itu di bawah sini. Nah, setelah semuanya terisi centang di sini saya setuju. Kemudian di sini langsung aja ketikkan menu daftar ini ya teman-teman. Karena sebelumnya itu gue udah mempunyai akun, di sini langsung aja kita masuk. Cara masuknya itu kita tinggal isikan dengan username yang udah kita buat saat pendaftaran. Kemudian masukkan password yang udah kita buat tadi. Nah, setelah semuanya terisi langsung aja tekan menu masuk ini ya teman-teman. Oke, jadi sini itu gue udah berhasil login ke akun gue. Di sini itu untuk melihat layanannya itu kalian bisa ketikkan aja menu di pojok kiri ini, kemudian pilihkan menu pesanan baru ini. Nah, jadi di sini tuh di kolom kategori langsung aja kita cek untuk layanannya. Ini tuh udah super lengkap, ada YouTube subscriber, ada Facebook, di sini ada Facebook juga udah lengkap semua ya teman-teman. Kemudian ada layanan Google, layanan Instagram udah lengkap, layanan Instagram juga ke bawahnya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Snackpedia, Sportivit. Nah, untuk TikTok juga tidak hanya TikTok followers saja, tapi ada juga TikTok like, TikTok comment, TikTok viewers, dan masih banyak lagi. Layanan Twitter, layanan website, layanan YouTube juga ada ya teman-teman. Oke, di sini gua akan memilihkan untuk TikTok followers sesuai dengan judul video ini. Kemudian di kolom layanan sini harganya itu murah-murah. Di sini harga per 1000 followersnya yang termurah cuman Rp19.000 aja. Nah, karena saldo gue itu belum mencukupi, kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Untuk melakukan depositnya itu kalian bisa ketikkan aja menu di pojok kiri ini, kemudian pilihkan menu deposit baru ini. Oke teman-teman, jadi di sini itu jenis pembayaran kalian ketikkan aja. Di sini udah super lengkap. Di sini kalian mau menggunakan apa, gua akan menggunakan QRIS aja ya teman-teman, karena metode QRIS itu otomatis langsung masuk dan kita bisa melakukan pembayaran dengan metode apapun. Nah, kemudian jumlah depositnya itu di sini gua akan melakukan deposit 30.000 ya teman-teman. Nah, di sini saldo yang terimanya juga 30.000, langsung aja tekan menu deposit ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tuh kalian tinggal screenshot aja kode barcode ini dan kita bisa melakukan pembayaran dengan m banking, BRI, BNI, Mandiri dan lain-lain, dan juga e-wallet seperti Dana ya teman-teman, ShopeePay dan lain-lain. Oke, di sini gua akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sini tuh udah berhasil melakukan pembayarannya. Oke, langsung aja kita cek ya teman-teman. Di sini itu untuk saldonya itu udah masuk menjadi 32.000. Oke, langsung aja kita order kembali untuk layanannya. Kita bisa klikkan kembali menu di pojok kiri ini. Kemudian di sini kalian bisa pilihkan menu pesanan baru seperti tadi. Nah, kemudian di kolom kategori sini, di sini gua akan langsung aja memilihkan untuk TikTok followers ya teman-teman. Nah, ini TikTok followers sudah ada. Kemudian di kolom layanan sini, di sini itu gua akan memberikan followers yang masuknya cepat yang ID-nya itu 2128 ini ya teman-teman. Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu di kolom deskripsi. Kemudian di sini minimal pesannya itu 100, maksimal pesannya itu 500.000, harganya itu 39.000. Di kolom target sini kalian bisa isikan dengan username akun TikTok kalian.
Nah, kemudian kalian tinggal tekan aja yang username ini, otomatis akan langsung tersalin. Oke, langsung aja kita pastikan di kolom target sini. Untuk jumlahnya itu di sini gua akan sesuaikan aja dengan saldo gua. Oke teman-teman, jadi sini itu gua kena pesan 800 follower. Ini tuh udah pas banget. Oke, langsung aja kita tekan menu pesan ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sini untuk pemesan followers itu sudah berhasil dibuat dan kita tinggal menunggu aja sampai statusnya itu sukses dan followers itu akan masuk ya teman-teman. Nah, untuk mengecek pemesanan kalian, kalian bisa klikkan aja menu di pojok kiri ini, kemudian pilihkan menu riwayat pemesanan ini. Nah, ini kalian bisa lihat riwayat pemesanan gua itu udah 2 kali pesan dan yang pertama itu udah sukses ya teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu aja. Oke, di sini gua akan menunggu terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sini tuh udah menunggu selama berapa saat. Oke, langsung aja kita cek kembali ke akun TikToknya, apakah followersnya itu udah masuk. Dan kalian bisa lihat di sini tuh udah ada notifikasi 847 followersnya itu udah masuk. Di sini bener aja followersnya itu udah masuk ya teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi ketika kita menambahkan di sini followersnya itu udah langsung masuk, jadi yang ngefollownya itu akun seperti ini ya teman-teman. Oke, karena tutorialnya itu udah berhasil, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Oke, gue Krimi Rivali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.